Indonesia saudara mengawali akan gerakan kemerdekaannya diawali oleh pemuda. Dan yang kedua saudara, kaum intelektual. Proses starlight di saudara itu punya satu arti adalah mengetahui kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Knowing God's will, mengetahui kehendak Allah dan waktu Allah. Dalam hal kita pilih saudara adalah dapat memilih apa yang baik. Kalaulah Esther tidak pernah mengalami pembentukan, imbuhan, pertolongan Tuhan, Esther tidak akan pernah menjadi orang yang punya belas kasih. Krisis bisa destroy your life, tapi krisis bisa membaharui hidup. Pilih mana? Justru krisis itu bisa membawa kita dekat kepada Tuhan, atau krisis bisa membawa kita lari dari Tuhan. Tuhan bisa pakai anak yatim piatu membawa pada posisi yang paling tinggi menjadi ratu dan ujungnya dipakai untuk menyelamatkan bangsa. Bukan saya orang sederhana, bukan hebat luar biasa, tapi engkau dan saya pun Tuhan bisa pakai tiang kita. Menjadi seorang PNS itu bisa dibilang jadi cita-cita terakhirku. Tapi Tuhan membawaku ke STIS, yang itu adalah sekolah kedinasan, yang artinya aku akan menjadi seorang PNS. Dengan berbagai kejadian waktu di akhir SMA, di situ tuh mamaku sakit, yang akhirnya aku harus memilih untuk masuk STIS. Tapi sekarang aku bisa bersyukur kepada Tuhan, Tuhan membawaku ke kampus STIS, yang pada akhirnya di tahun 2016 aku bisa bertemu dengan Tuhan melalui pelayanan di PMKJ, yang ya aku bisa melihat bagaimana Tuhan membentuk masa-masa di SMA sehingga akhirnya aku bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tahun 2016. Semakin meyakini bahwa Allah itu menciptakan kita sedemikian rupa dan menyiapkan rencana yang besar bagi setiap kita, baik itu kita orang-orang yang cukup hancur di tengah keluarga, di tengah sekolah ataupun ke kampus, tapi Allah telah menyiapkan masa depan yang terbaik ke depannya. Semakin diteguhkan dan semakin diingatkan bahwa tujuan hidup kita itu sebenarnya untuk memuliakan nama Allah dan bukan memuliakan nama sendiri. Melalui kampanye ini semakin percaya bahwa Allah yang pegang andil setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sekalipun krisis begitu besar, tetapi kita melangkah untuk melakukan langkah kecil, dan itu yang kita pelajari dari Mordekai. Bukan Esther yang menyelamatkan Mordekai. Mordekai akan digantung. Kitab Esther mau menyatakan, bukan Esther yang menyelamatkan Mordekai, tetapi adanya intervensi
Bahkan ketika kita tidak tahu, kita tidak memahami yang besar, Tuhan telah menyelesaikannya bagi kita. Pemeliharaan Allah sempurna, pemeliharaan jauh di atas itu, bahkan di dalam hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Kenapa? Di dalam hal-hal yang kita tidak ketahui sama sekali.